Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu fi'lin khafirun minhu alim awwa'un awya'un famun alan urim fal alifan bifi ghayral jasmi wa abdinas bamakayat uyami wa rafafi masalah sahun hantap ilmu man lazimah Bismillahirrahmanirrahim wa ayyu fi'lin lan utawi endin bibi'il wa ayyu fi'lin lan utawi endin bibi'il ahirun iku utawi huruf akhir akhirun iku utawi huruf akhir minhu kang tetep saking ayu fi'lin alifun iku rupa alif alifun iku rupa alif awwawun utawa iku rupa wawu awya unutawai kurupoya fa muqtalan mongko ingaran muqtal fa muqtalan mongko ingaran muqtal uriba dan kenal opo ayu filin uriba dikenal opo ayu filin fal alifah boleh fal alifu boleh cuma ini lebih baik mana fal alifah sama fal alifu disingkati fal alifah fal alifah mongko ing muqtal alif fal alifah mongko ing muqtal alif inbi ngira-ngira no sopa siro fal alifa mongko ing mutal alif inwi kira-kira no sopa siro bihi in dalem alif mutal alif wairal jazmi ing sa'liane erob jazm balik fal alifa mongko ing mutal alif inwi kira-kira no sopa siro bihi in dalem alif utawa mutal alif wairal jazmi ing sa'liyane jazm wa abdilan nampakna sapa sira wa abdilan nampakna sapa sira nasbama ing nasabe perkara nasbama ing nasabe perkara kayatku kang kaya lapat jatuh yarmi lan lapat yarmi qauluhu alif awawun awya'un ay yaksha tegesi koi lapat yaksha maknanya wedi yada'u dungo yarmi balang yaksha yadu yad qauluhu wairul jazmi wawawu tawi wairul jazmi ibu ar-rafu rafa' Ar-Rafu Ibu Rafa' Wan Nasbulan Ibu Nasob Fatakulu mengkongucap Sopo Siro Yaksa Lapat Yaksa Hidom Matin Kelawan Doma Mukot Darotin Kang Den Kira-Kira Ake Dikira-Kira No Alal Alifi Ingatase Alif Lapa kok di Kira-Kira No Lita'al Duri Krono Dadi Angel Lita'al duri krona dadi angel Walai yaksa Lalu lapat layaksa Orang bakal wedi
di fathatin kelawan fatkah muqaddaratin kang den kira-kira aja dikira-kira no alal alif ingatasi alif alasane li ta'adduri krono jadi angel kulit kalu wa abdi nasbama di hifadil fathati krono endengi fathah di hifadil fathati krono endengi fathah kaluhu kayat uyarni ayat al-mu'talu tegece isim mu'tal apa fi'il mu'tal bilwawi kelawan wawu walya ilan ya uyat hu kono wawu ini berarti jengini mu'tal wawi ni yarmi ono ya'i berarti mu'tal dipasang seperti sabel ini nek kapan penetrasi berarti penetrasi kecap. Sambel kecap. Kowe kan delok ngono. Iki sambel opo iki terasi opo? Ya kan itu lambun, nek ambune terasi ya berarti sambel. Ya kan sing dipasang iku opo dong ngene? Iwa opo berarti jengene? Mutal wawi, ya berarti mutal ya. Ini alif. Lono, mutal alif iki. Mutal alif. Layat uwa kolamat layat uwa layar miyak di fathatin kelawan fathah dohirotin kang jelas lil hifati krona eneng waruf alam ing irup rofa waruf alam ing irup rofa fihima ing dalam yat uyar miyak waruf alam ing irup rofa fihima ing dalam yat uyar miyak inwi ngirak-ngirakno sapa sira inwi ngirak-ngirakno sapa sira de wahdib lan buang sapa sira wahdib lan buang sapa sira jaziman hale wong kang jajemake jaziman hale wong kang jajemake buang salasahunna ing telu-telune salasahunna ing telu-telune wawu alif ya salasahunna ing telu-telune wawu alif ya lebih kok buang tab di mongko ngukumi sapa sira takudi mongko ngukumi sapa sira hukman kelawan hukum laziman kang tetep kang wajib laziman kang tetep kudu wajib kalu ini ayo disakwi tegese krono abot patakulu mongko ngucap sapa sira ya da'u yarmi apa jatuh kalau yakni jatuh yakni di domasin kelawan doma mukot darotin kang den kira-kira ke alal wawi ingatasi wawu walia ilamnya kolu wahdif jajiman padakulu mongko ngucap sopo siro lam yaksha walam yad'u ilang kuning walam yarmi jihad fil alif di kelawan buang alif wal wawi lan wawu wal ya ilam ya niyabatan krono are ganti anil anisukuni saking sukun niyabatan krono ganti anisukuni saking sukun wa ayu fi'lin akhirun min nun alif aw wawun aw ya'un pamuktalan urid setiap kalimat fi'il setiap kalimat fi'il yang huruf akhirnya berupa setiap kalimat fi'il yang huruf akhirnya berupa
alif, koma, wawu, dan ya disebut fi'il muqtal. Disebut fi'il muqtal. Disebut fi'il muqtal. Oke, ayo coba dibaca. Setiap kalimat fi'il yang huruf akhirnya berupa alif, wawu, dan ya disebut fi'il muqtal. Ayo lagi. Setiap kalimat fi'il yang huruf akhirnya berupa alif, wawu, dan ya disebut fi'il muqtal. Wal alifat bifihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma kayat uyarmi wa rafa fihi man bi. Lagi disulit jam tadi dulu. Lagi. Wal alifat bifihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma kayat uyarmi wa rafa fihi man bi. Sampai itu ya. Pastikan i'rabnya fi'il muqtal alif. Pastikan i'rabnya fi'il muqtal alif dikira-kirakan. Dikira-kirakan selain i'rab jazm. Selain i'rab jazm, koma, dan i'rab nasabnya, dan i'rab nasabnya fi'il muqtal wawi dan ya'i, dan i'rab nasabnya fi'il muqtal wawi dan muqtal ya'i harus ditampakkan. Harus ditampakkan. Harus ditampakkan. Harus ditampakkan. Dan i'rab rofaknya harus dikira-kirakan. Dan i'rab rofaknya harus dikira-kirakan. Dan i'rab rofaknya harus dikira-kirakan. Titik itu terjemah mulai dari fal alifan bibihi ghairul jazmi wa abdi nasbama kayat yasmi wa rafa fihi manwi. Manwi itu ayat buat pastikan i'rabnya fi'il muqtal alif dikira-kirakan selain i'rab jazm dan i'rab nasabnya fi'il muqtal wawi dan muqtal ya'i harus ditampakkan dan i'rab rafa'nya harus dikira-kirakan. Yang lagi coba. Pastikan i'rabnya fi'il muqtal alif dikira-kirakan selain i'rab jazm dan i'rab nasabnya fi'il muqtal wawi dan muqtal ya'i harus ditampakkan dan i'rab rafa'nya harus dikira-kirakan. Wahdif jaziman salasahunna tabdi hukman lazima. Wahdif jaziman salah sahuna takdi hukman lajiman. Huruf alif, koma, wawu, dan ya pada fi'il muqtal. Huruf wawu, huruf alif, wawu, dan ya.
pada fi'il mudhaf harus dibuang seluruhnya, harus dibuang seluruhnya bila dalam kondisi i'rab jazm, bila dalam kondisi i'rab jazm, bila dalam kondisi i'rab jazm. Coba dibaca. Huruf alif wawu dan ya pada fi'il mu'tal harus dibuang seluruhnya bila dalam kondisi i'rab jazm. Jadi ini kita lanjut kepada fi'il. Isim kemarin sudah, kemudian turunannya adalah fi'il. Yang dibahas kali ini adalah hanya khusus untuk fi'il mudhari, karena yang dipandang dari sudut i'rab. Yang bisa menerima i'rab dari fi'il itu adalah hanya fi'il mudhari. Ngaten nggih? Jadi di sini bicara fi'il pada wa ayu fi'lin ini adalah tidak semuanya fi'il, tapi khusus hanya fi'il mudhari. Nanti turunannya mungkin ada fi'il mudhari. Kenapa kok menggunakan wa ayu fi'lin? Karena ada fi'il, ya ada fi'il mudhari, ada fi'il nahi, ada fi'il amar, masuk di sana nantinya. Nah, fi'il ini dilihat pada, dilihat dari huruf a akhir. Jika huruf akhirnya itu berupa alif, bi, apa, ya, dan wawu, ya. Fi'il apabila huruf a akhir, ini sasarannya adalah pada huruf akhir. Wa ayu fi'lin ulangi, wa ayu fi'lin akhirul minhu alif aw wawun aw ya'un fa muhtalan. Jadi fokusnya hanya pada huruf akhir, ya. Fi'il, ya, setiap fi'il yang huruf akhirnya berupa alif kemudian berupa ya dan wawu maka disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mutal. Ibaratnya tadi ini ada rok apa tombok sambel terus kemudian dikasih apa terasi jenenge sambel terasi. Kalau bikin kecap sambel kecap. Kalau petis sambel petis. Kandel lo, iya kan? Ono sambel petis. Lapo kono sambel petis. Ane petis. Lapo di jembel labrane sambel terasi. Anu terasi ini lah pokok sambil kecap ono kecap sama fi'il ini disebut dengan fi'il mutal alif. Kenapa kok disebut dengan fi'il mutal alif? Ada alifnya. Kenapa disebut dengan mutal ya'i? Kenapa disebut dengan mutal wawi? Ada wawonya. Sama seperti tadi, ulangi lagi nih kodone sambil terasi. Ayo lagi, sambal terasi, sambal kecap, sambal petis. Ulangi lagi. Sambal terasi, sambal kecap, sambal petis. Ayo neng, tadi sampe anggar banget sambal gue kipiin, mau tau lah. Jadi mau makan sambalnya bakas apa? Alfiah, subhanallah. Langsung apa? Wah ayu fi'lin. Oke, wah ayu utawi endi-endi sambel gitu. Wah ayu sambel utawi endi-endi makir minggu terasi. Udah ya. Oke, dan itu udah siapa mau? Si apapun jenisnya sam. Kalau ada terasinya disebut sambal terasi. Kalau ada kecapnya sambal kecap. Kalau ada petisnya sambal petis. Paham ya? Nah, mulai kesukaan ya. Dagangan sambal. Dagangan sambal. Kok almarhum tadi kok malah tangan jari ini amrone spesialis Alfira kok mulai dadar amrone sambal petis ini lah.
Ben, ya. Jadi kan delok kalau yang terpasang pada huruf akhir itu al alif jengene mutal alif. Kalau yang terpasang pada akhir fi'il itu ya jengene mutal ya'i. Kalau yang terpasang itu wawu mutal wawi. Tinggal dilihat huruf akhirnya itu apa. Kalau wawu jengene mutal wawi. Kalau ya mutal ya'i. Kalau alif mutal alif. Dituangkan dalam nadom wa ayu fi'il akhirun minhu alif awwaun awya'un fa muhtalan uri. Berarti fi'il mutal ada berapa? Akhir. Ada berapa? Fi'il mutal ada berapa? Iki bahas Arab kok sampeyan mutal ana piro macam-macam ngene mutal ngono ajwab bisa juga ujungnya namanya fi'il mutal nanti kan. Tapi bukan itu. Ini kacamata i'rab belum kacamata tasrif. Lain lagi kacamata tasrif. Ulangi lagi fi'il dalam kacamata i'rab nggih dalam apa fi'il mutal ada berapa? Apa saja? Mutal alif, mutal wawi, mutal ya'i. Sambel nggih. Sambel ulek, ya sambel ulek itu ada berapa? Tiga. Apa saja? Sambel terasi, sambel kecap, sambel petis. Walah, sambel petis itu aja. Sambel terong, terong ya ono. Kecap ya cing ini. Sambel terong, kecap. Tetep pakai kecap itu. Nah, ono terasi ini. Itu ambil terasi berarti kalau ada berapa. Eh, gampang ini kok. Lagi ayo wa ayu filin airun minu alim awalun awyaun mamutalan kurin. Nah, weh, berarti misalnya ini kira-kira lapa kok diarani mutal wawi? Ada wawunya. Ada wawunya. Lapa kok disebut dengan mutal ya'i? Ada ya'nya. Lapa kok disebut dengan mutal alif? Ada alifnya. Lapa kok disebut dengan sambel terasi? Ada terasinya. Lapa kok di sambel disebut dengan sambel kecap? Ada kecapnya. Amin. Subhanallah. Mangane iso dadi langsung mari makrone lalar api ya. Langsung wa ayu pilih dimaca dide. Ganti ngomong ya wa ayu. Wa ayu sambel oke, cap au. Betis. Wes paham kira-kira. Kita kan paham kira-kira mutal iki. Nggih, paham ya? Mau paham, mau seru kok dengan ini kayak sambel lah kok. Berarti iling, apa namanya nyawang sambel? Iling, pil mutal. Nanti kan ya, nyawang pil mutal. Sambel lagi temang, orang itu mau cok kita pun. Ini sambel itu ini. Oke, setelah kita mengetahui ada namanya fi'il mutal, yaitu ada tiga jenis ya. Lalu kita masuk kepada karena mau dikasih tanda. Kita kasih tanda i'rab. Sebagaimana kemarin pun sudah kita sepakati, huruf alif itu adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat. Sedangkan ini mau dikasih tanda harokat. Otomatis maka kalau mu'tal alif tidak mau menerima tanda harokat, sehingga harokatnya wajib dikirakan. Makanya bunyinya fal alifat wifihi ghairal jasmi. Oh, ayo fal alifat wifihi ghairal jasmi. Ulang lagi fal alifat wifihi ghairal jasmi. Selain jayem, erobnya fi'il mutal alif wajib dikirakan. Kenapa dikirakan? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Nampak ngeteng. Ulangi wa fal alifat wifihi ghairal jasmi. Oh gede, oh coba aktif durung. Ulangi fal alifat wifihi ghairal jasmi. Ampun, kira-kira. Sedangkan wawu dan ya bisa menerima harokat?
Bisa. Cuma wawu dan ya ini nimanya yang ringan. Ringan. Harokat tiga itu yang ringan apa? Ono kasro enggak ini? Ada kasro enggak ini? Tidak ada. Eropnya pia tidak ada kasro. Adanya jajung. Berarti ropa sama nasok dan jajung. Berarti di sini kalau nasok ditam bahkan wa abdi nasab maka yatu yarmi. Berarti lapan yatu kalau nasab berarti yadu wa yarmi jadi ulangi yatu jadi yadu wa ulangi yarmi jadi yarmi yaksa yaksa oleh yang saya yaksa jadi yaksa. Alif itu dikira kenapa harus kok dikira-kira? Karena tidak bisa menerima harokat. Cukup. Gampang ya Alfia ya? Ya Allah, gampang ya deh. Oke. Iling sambelnya langsung gak berani paham Alfia. Bagaimana? Mungkin bisa? Sambil natural bilir. Tiga aku caca. Ada petis. Lapo kok dicemput dengan fi'il mutal alif? Alifnya. Do kita yo, kita. Fi'il mutal nabira. Ada? Tiga apa caca? Lapo kok nemu tal ja'i? Ya nya. No, itu oke. Kami, kami sambil nak lagi. Tiga apa ya sambil apa ya? Kecap terus, petai terus, terasi. Mantap, kira. Ini bukti ternyata Alvia kecil-kecil bisa pakai Alvia juga. Jadi lengkap sih. Okay. Nah, karena kita sudah mengenali karakter alif, karakter ya, karakter wawu, le alif tidak bisa berima harok, otomatis berarti kalau berubah warna eropnya, kalau itu fi'il mutal alif maka otomatis dikira. Kalau wawu dan ya tetap bisa menerima tanda harokat, cuma pesannya jangan yang berat, berat, yang ringan-ringan saja. Harokat yang ringan adalah fathah. Berarti kalau membaca layar dua, ngelengat layar, enteng layar mi, memodoma layar u. Ulangi coba ya layan u ya keras layan u kurang kurang keras layan u layar mi yu yar mi yu bisa bisa kan bisa enteng ini ukurannya tujuh lambemu lambe nih bang arab dulu arab itu bang ukurannya kemece melente kurang bersorok gitu kan jadi orang Elam ini kurang bercorong, jadi kan elam tidak oleh. Padahal orang Jawa ngamiu endeng, lambe sambil. Lambe sambil. Kuat kesel. Boleh kira-kira gitu. Sampai di kasro pun gampang. Lah apa ya Uwi? Apa juga kira-kira? Enteng. Tapi ukurannya itu labemu lagi. Labenya siapa? Ngarok. Jadi ringan dan beratnya membaca huruf ini diimbang dengan lambe-lambe ngarok. Itu lambe ini. Jawa yang lambe ini tipis. Mulanya lambe Jawa itu elastis. Digawe bahasa Arab kowe. Pas kepalanya kok lomba-lomba, ya lomba-lomba kiroa adanya mesti sih menang mana wong Jawa sebab lambe ini kok cok las las kayaknya betul kayaknya betul kayaknya
lomba pokoknya tilawatul Quran dan dunia itu kan akeh sing kene pokoknya jujur mesti kene apa Indonesia lambene lambe lamis lomba kabeh lomba lamis kakek sambel malu sambel kira-kira ayo fal alifan bibi lairon jasmi wa abdi nasba makayat uyarmi betul alasannya ini mutal alif seluruh erapnya di kira-kira kali jajem karena jajem nanti kan pembuangan maksudnya kan ada gak yang lebih murah dari gratis? Tidak ada diskon dipotong ini potongan mulanya wis gratis dipotong bisa kan ada DKI jadi bonus juga dengan ini di pembuangan jadi paling ringan adalah dibuang gitu. Namun ya bilangnya fal alifan khairal jasmi wa abdi nasba makayat uya wa rof'an fi iman fi wahdi jazimah salah sahun natak fi hukman lazimah oke okay. Yeah, tadi yaksa terus ya yarmi lah. Ketika ini di jayemkan maka wawunya hilang ya-nya hilang ya apa alifnya hilang jadi itu bedanya apabila fi'il mu'tal itu dalam kondisi i'rab jayem maka seluruh hurufnya dibuang maksudnya huruf ilat itu dibuang yaitu huruf alif atau berarti mu'tal alif kalau dijayemkan alifnya dibuang mutal ya'i kalau dijajemkan ya'nya dibuang mutal wawi mulanya salah sahuna dihukman lazimah jadi huruf-hurufnya huruf-huruf alif tadi huruf ya dibuang kalau mau dijajemkan aduh gampang ayo wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwawun aw ya'un famutalan urif fal alifan fi fihi ghairal jasmi wa abdi asba makayatu yarmi wa ra'a bihi man bi wahdi jazima salasahun natak bi hukman lazima kepengen sambel tapi alergi karo terasi berarti terasi ini diapakno? Dibuang Bang, bodoh emangnya. Kepengen sambel tapi alergi karo kecap. Kecap dibuang, ya bodoh ae kok mau. Jadi buang kabeh terasi, kecap dibuang kabeh. Jadi kayo karek sambel apa? Sambel korek tok kan jadi berarti karek apane kira-kira paham kira-kira lagi paham kira-kira apa kira-kira paham kira-kira paham apa paham kira-kira oke monggo kalau ada yang tanya saya ulang lagi ya biar mantap wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un famu'talan fi'il yang huruf akhirnya berupa alif wawu ya disebut dengan fi'il mutal berarti jenisnya pembagiannya fi'il mutal ada tiga apa saja mutal alif mutal wawi mutal ya'i bahan-bahan yang di situ ada terasi ada kecap dan kemudian ada petis disebut dengan sambel berarti sambel ada tiga apa saja? Sambal terasi, sambal kecap, sambal petis. Lampu kan disebut dengan sambal petis. Ada petisnya. Jadi nunjuk publik ini kok bagus sambal gitu. Kado terus tadi. Ini kau nih YouTube juga kau nih bahaya ini. Apa nyemai apa nih? Pokoknya pas main bagus sambal dong. Ini apa nih demonstrasi apa? Sambal apa api ya kok ini? Oke. Oke, fi'il mutal ada berapa? Kenapa ada tiga? Kenapa ada tiga? Karena huruf mutalnya cuma tiga. Karena huruf mutalnya apa? Alif, wawu, ya,
huruf ilatnya ada? Tiga. Kan huruf ilatnya itu 10 berarti ono? 10. Hukum ada 3 ya berarti mek modal ono? Bahan baku yang memiliki khas dalam sambel itu ada 3. Sambel apa? Terasi, sambel kecap, sambel petis. Tahu petis ini? Ada yang mau nanya silakan. Ayo. Tuh gampang kok. Kalau belum paham atau masih banyak waktunya, ayo silakan. Ayo Mbak, mau tanya silakan. Kalau belum paham mana? Coba, ayo tanya untuk Pak. Andaikan saya dulu diberi kesempatan bertanya, satu hari pun saya tanya. Saya dulu sudah tidak boleh bertanya, sudah tutup kamu nggak boleh bertanya. Iya bang, di moratorium. Sendirian tak capek, bingung, bintang pun. Nanti kita harus lagi aku monggo tak kok. Tambah ragu nak kok. Eh, silakan monggo ya. Asal jangan tanya apa mana sambelnya kan gitu kan. Ayo minta besar tanya. Minta kecil kan minta besar. Ayo Mukhtar. Mengukur yang diukur adalah cara mengucapkan fonim ataupun huruf dengan berharokat itu berada di tanya dan diukur oleh orang jadi kesesuaian. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada R, ya bahasa Indonesia itu ada R. R itu berat, bahasa Inggris juga R itu berat. Ya, mulanya R itu sampai kalau apa, berbahasa Inggris itu jangan R, jangan pasah, malah pasah malah tambah salah. Jadi Rider jangan Rider, jangan R itu muncul malah tambah salah gitu. Karena kudu gak apa pada berat Rider mana ini berat. Aslinya orang Jawa gak apa berat-berat R itu enteng, pokoknya jadi ini kalau mau ilat kayaknya wong tuwa. Kalau ilat. Coba kalau dia kulit soro. Bisa coba ada kepeda coba ini. Lah nih lagi kita coba coba. Apa kira-kira ayo. Jadi bacanya kan ini saya ukur dengan saya mengucapkan juga gak berat-berat amat gitu kan artinya tadi kayak tadi yaksa dibaca yaksa al mau dibunyikan yarmi jadi yarmi yu yarmi ya yarmi yi yuen tanya yi yuen tekas untuk ambil ini ukuran itu tidak menjadi ukuran ukurannya adalah orang pengarap itu mau apa titik mau, elek titik mau, dan itu dituangkan di dalam undang-undang. Dituangkan dalam undang-undang.
Mulane makanan Arab gak ono makanan pedes gak ono. Bayang menyampaikan itu apa ini sambil sambil ladung di apa ini arah orang pedis lagi kemudian bulan ini uang jawa nih waya kaji tetap gue mau sambil teko oma karena nih gak asin karo pedis kurang rokok ya pun masih rokok itu nih gak rokok asli teko jawa gak ngalah kalau gak ngerasanya sampian. Jadi sebenarnya jelek daging ini mah daging lulon gak ada rasanya itu asin menurut gak ada begini nah ini kan kalau kita rasanya pedis ini pun tak pedis gak mantap gak kemeringet lah rasanya ini ya kan. Ayo silakan monggo cukup kali cukup ayo ya saya ulang sekali lagi biar mantap ya ingat bahwasannya fi'il mut'al adalah setiap fi'il yang huruf akhirnya berupa alif wow. Ya, ulangi alif wow. Ya. Ya, dituangkan dalam nadom wow. Wa ayu fi'il akhirun minhu alif awawun awya'un famu'talan urif ya, jadi kalau diakhiri dengan wawu dan ya atau apa diakhiri wawu dan wawu alif dan ya maka disebut dengan fi'il mut'al karena ada tiga huruf yang berpotensi di situ maka kemudian dibagi tiga ada namanya mut'al alif karena ada alifnya mut'al ya'i karena ada ya'nya mut'al wawu karena ada wawunya katanya tadi seperti analognya kesamaannya adalah seperti apa sambel terasi sambel sambel petis. Nah, sambel petis. Benar, kita untuk mengenai jawi status. Bamba, ini saya oleh sambel petis dengan ini. Bermakna tu kita ni di periode ini tak tahu pun ada. Periode ni yang benar ni, kita untuk mengenai sih kau siapa? Okay, ini. Kaji kamu lola, kaji terus. Iya, aku juga kaji terus. Wa kullu hayyan jamu ba'da usila harus nyambung terus benro perlu bahan setiap periode kalau ini ketinggalan istri kalau streaming itu kalau satrimu kok ini ya yang ngaji tak juga ingin kita cocok itu pokoknya jamnya disesimekan jam 8 saya tidurkan di rumah ya di jam 8 pokoknya ayo ngaji ya ada sebari ini. Ayo. Ada di sini. Baris ini mewek, asyik rokokan ke sini ngecapus, kagak-kagak. Oke. Jadi kemudian tadi dari tiga huruf itu punya karakter berbeda. Kalau alif tidak bisa menerima harok, sehingga seluruh tanda irobnya digerak. Kecuali jajem karena jajem tiga-tiganya sepakat untuk membuang hurufnya. Nantikan deh kalau jajem tiga-tiganya harus dibuang. Ya cukup alfa dengan. Allahumma rabbana.